kemang. Assalamualaikum teman-teman. Besok hari ibu loh. Kalau misalnya teman-teman mau kasih surprise ke ibu, mama punya ide nih. Siapkan buku gambar dan pastel. Kemudian kita gambar jantung hati. Jantung hatinya bisa diganti dengan gambar bunga atau gambar lainnya. Warnanya juga kalau bisa berwarna-warni ya teman-teman. Jadi nanti hasilnya pasti lebih bagus. Coba tebak, kira-kira mama mau buat apa ya? Oh iya teman-teman, jangan lupa sediain gunting sama lemnya ya. Kita pakai lem kertas aja. Yuk kita bikin lagi. Teman-teman, jangan takut gambar jelek ya. Karena sebenarnya yang dinilai bukan gambar jelek atau bagus, tapi niatnya apabila ingin memberikan surprise kepada ibu. Itu aja ibu udah pasti senang banget sama teman-teman. Pastinya ibu makin sayang ke teman-teman juga. Yakin? Ya iyalah yakin. Mama kan juga seorang ibu, jadi tahu banget rasanya. Mama bikinnya sengaja warna-warni teman-teman, karena jantung hatinya rasanya nano-nano, beraneka rasa. Nggak bocah ngapa ya, tapi mama ngapa ya. Bagus ya teman-teman warna-warnanya. Jangan di skip ya, bentar lagi selesai kok gambarnya. Terus kita lanjut bikin sesuatu. Tara, ciring ciring ciring, sudah jadi. Sekarang saatnya kita potong. Tenang teman-teman, nanti potongnya langsungan kok, semuanya terpotong, tara! Bagus ya? Nah yang sekarang ini penting teman-teman, langkah-langkahnya teman-teman harus perhatikan betul-betul. Jadi buku gambar kita ambil di bagian paling tengah. Nah jadinya dia rangkap gitu teman-teman. Dua lembar kertas yang saling bersatu. Selanjutnya kita lipat ya, yang rapi ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman perhatikan ya cara-caranya. Thank you.
Keren kan teman-teman? Yuk tambah lagi yuk! Tara, kartu 3 dimensi sudah jadi. Tinggal kita hias yuk, teman-teman. Sebelum kita hias, bagian belakangnya kita rekatkan dulu ya, teman-teman. Ini menggunakan lem kertas. Cukup kuat kok. Nah, sekarang saatnya Almer yang nempel-nempel. Teman-teman, Kika buku banget ini. Apa itu, sayang? Lem. Oke, saatnya kita menghias pakai jantung hati. Love, love. Setelah ini, Almer yang akan menempel. Mama akan mengajari Almer cara menempel satu kali. Caranya misalnya ini. Iya. Ini Almer mau tempel di sini nih misalnya. Mau tempel di sini, jangan semuanya kamu lem sayang. Tapi yang dilem yang di bawah aja. Saya contoh ya ini ya. Nah, yang dilem yang bawah aja ya. Ya. Terus Almer tempel deh di sini. Kenapa kok dengan semuanya? Karena kalau semuanya dia nggak bisa buka sayang. Nah kalau kayak gini kan nanti. Ditutup bisa tuh, ditutup bisa. Nah, yang dilem adalah yang di sini ya, yang di sini, yang di sini. Jangan yang di atas atasnya, oke? Saatnya Almer berkreasi. Mama udah nggak sabar nih lihat surprise dari Almer. Ayo teman-teman, bikin juga yuk, seru loh. Bagus banget, makasih ya sayang. Ini buat mamah nih. Ini Almer usia 4 tahun teman-teman. Udah bisa nempel-nempel begini. Nah agar lebih bagus, karena temanya sekarang hari ibu, berarti harus ada tulisan I love mom atau aku sayang ibu. Yuk kita bikin yuk. Teman-teman bisa menulis aku sayang ibu, aku sayang mama, makasih ibu, I love mom, atau yang lainnya, terserah teman-teman. Agar lebih sempurna, teman-teman bisa menambah warna-warna atau hiasan-hiasan lain yang bisa ditempel di sini, teman-teman. Finally teman-teman, tulis selamat hari ibu. Letakkan kartunya di tempat tidur ibu atau di tempat ibu biasanya tahu, misal di kulkas atau di meja makan dan lainnya.
Kira-kira seperti apa ya reaksi ibu kalau tahu dapat pesan yang sangat indah? Kalau teman-teman bikin juga, jangan lupa ya, tag ke Almergo Hari Ibu. Selamat Hari Ibu, Mama. Semoga Mama lupa kukat ke kepak gede. Apanya yang gede? Mamanya.